Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ganja Cirebon 7. Kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi. Kalau di video kemarin saya memberikan di cara mendaftar di tes oleh Telkomsel, di video kali ini saya ingin membagikan jangan asal copot aplikasi kalian, karena bisa saja itu membuat HP Anda itu lemot. Oke, langsung saja buka menu-menu aplikasi, kemudian cari pengaturan. Oke, di sini saja cari pengaturannya. Oke, kita pilih aplikasi terinstall. Kemudian setelah masuk di sini, agar bisa cari aplikasi yang ingin agar uninstall. Oke, kalau di uninstall di seperti di ini, maka otomatis semua data atau semua cache yang ada di HP kalian itu terhapus dari gadget kalian. Tetapi kalau langsung dicopot di menu awal tadi, di menu di sini, menu awal HP kalian seperti Viva Video misalkan. Kalau kita mau copot di sini, maka semua data ini belum tentu terhapus. Tapi kalau masuk ke aplikasi terinstall, kemudian pilih aplikasi yang ingin kalian copot. Misalkan di sini saya buka satu aplikasi saja. Misalkan saja ya, di sini Luna 2K18. Ini datanya, penggunaan data ini 12 KB. Kemudian kita hapus dulu, hapus data, pilih bersihkan cache. Kemudian yang kedua, hapus semua data. Setelah itu maka kita uninstall atau copot. Maka oke, lanjut pada yang kedua. Misalkan di sini saya hapus satu aplikasi lagi, Sipon Pro. Ya kan, ini penyimpanannya di sini 4676 MB, ya, sedangkan penggunaan datanya adalah 442 KB. Oke, hapus data, kemudian bersihkan cache, pilih oke. Jika saya yang kedua, hapus semua data, kemudian uninstall saja. Oke, sebelumnya ini dari tadi 44 ini jadi 37. Setelah itu uninstall saja. Oke, maka ruang HP kalian itu sedikit banyaknya akan makin lega ya. Oke, penyimpanan saja ini ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau kalian sudah terlanjur mencopot aplikasinya tanpa masuk ke menu pengaturan kemudian aplikasi terinstall, kita pilih penyimpanan. Ini penyimpanan di sini, di menu setelan, ini sistem dan perangkat di sini. Ini sistem perangkat, kemudian pilih penyimpanan, kemudian dalam data dalam tadi sini klik saja, kemudian kita hapus saja. Oke, itu masih oke. Itu datanya sudah 0 MB. Jadi itu saja tutorialnya. Jadi agar jangan asal copot aplikasi kalian, karena bisa jadi membuat HP-nya itu menjadi lemot. Oke, sekian saja dari saya tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan ilmu-ilmu yang barokah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.